berikan sebuah tutorial, yaitu meluruskan rambut yang bisa lurus sampai seharian atau sampai besok dengan cara yang mudah, dengan cara yang pokoknya simple, hanya menggunakan satu catokan, yaitu catokan ini sangat simpel sekali dan catokan ini juga nggak mahal. Saya belinya dari langsung dari Jepang. Waktu saya di Jepang memang minat saya untuk membeli tutorialnya begini. Sebelumnya kita cuci rambut kita ya guys. Kita cuci, setelah kita cuci kita keringkan dengan hairdryer atau dikeringkan dengan biasa. Karena saya tadi habis cuci rambut dan rambutnya belum kering, itu saya keringkan dengan hairdryer. Sampai panas ya guys, tunggu sampai ya, kita copkan pada listrik dan kita tarik ke atas ya guys sampai full ya, dan tunggu beberapa menit agar catokan ini sampai panas ya guys. Nah, selama catokan kita tunggu sampai panas, kita sisir rambut kita gitu ya guys, biar enggak berantakan, biar tahu arahnya kemana ya guys. Ambil dua bagian seperti ini guys ya, biar mudah mencatoknya ya guys. Dan kita ambil satu garis di mana garis rambut kita, garis kepala kita ya. Yang kita cubit kita ambil lagi, dan terserah menurut kalian itu enaknya gimana, dan kita cubit lagi di sini, dan kita ambil segini ini, dan kita mulai awal dari sini ya, dari dalam sini ya, apa
biar nggak nyamper-nyamper gitu ya guys. Nah, ini sudah panas, sudah nggak, rambutnya sudah nggak berkelip-kelip lagi dan sudah panas ya guys. Kita mulai percakapan dari bawah sini guys. Hati-hati katanya guys ya, karena nanti kena panas, karena panas banget ya. Buat rambut kita itu di rebonding, maka kita di rumah sendiri bisa melakukan pencatokan. Ini saya bisa bertahan sampai 2 hari 3 hari guys. Kesalahan atau males apa guys, membuat rambut kita itu di rebonding, maka kita di rumah sendiri bisa melakukan pencatokan. Ini saya bisa bertahan sampai 2 hari 3 hari guys, masih bisa bertahan kak. Nanti setelah dikeramasin rambut itu pak akan kembali lagi seperti ini. Dan selanjutnya kita ambil lagi sebagian rambut kita. Boleh kita sisir-sisir dulu biar enggak berantakan ya guys. Kita ambil sedikit lagi dari sini. Seperti ini. Kelihatan lurus ini guys. Lurus ini bisa bertahan sampai 2. Sekitar 7 tahun itu saya sudah mulai merawat diri saya sendiri tuh guys. Dan sebaliknya juga sama seperti kayak gini ya guys. Bisa ini sampai kita ambil sedikit lagi kayak yang tadi yang sebelah. Saya sendiri nggak begitu ini, jadi ini ya untuk tutorial sampai selesai ya guys.
Oke guys, terima kasih. Beginilah hasilnya guys. Oke kan? Hasilnya begini. Hasilnya begini guys. Dan terima kasih buat kalau sudah yang sudah menonton tutorial saya, yang sudah like, sudah komen, terima kasih. Terus bagi kakak-kakak yang belum komen, belum like, belum subscribe, di subscribe ya, terima kasih. Dan kita lanjutkan tutorial saya yang masalah ke rambut. Lain waktu mungkin saya mau bikin rambut curly ya guys. Terima kasih, see you. Dan jangan lupa guys, setelah pencatokan selesai, kita kasih lagi vitamin rambut ya guys, biar rambutnya aman ya. Sama seperti kita ratakan lagi pelan-pelan di kepala kita, agar kepala kita tidak berantakan dan rambut kita tetap bagus dan apa itu jatuh, tetap jatuh ke bawah dan tidak berantakan. Kita pakai minyak rambut lagi ya guys. Oke, terima kasih.